Ya, pemirsa, usai penetapan nomor undian pemilihan kepala daerah Kota Solo, pasangan nomor urut 1 Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa langsung memposting sejumlah foto dan juga video di akun Instagram mereka masing-masing terkait Pilkada Kota Solo tahun ini. Pertama, untuk nomor urut 1, Gibran dan Teguh memposting gambar mereka dengan mengangkat ibu jari sebagai simbolnya. Dalam postingannya itu, Gibran memuji program kerja Wali Kota Solo FX Hadi Rudiatmo dengan program 3WMP, Waras, Wasis, Warek, Mapan, Papan. Bahkan Gibran pun bersama Teguh berniat akan meningkatkan program kerja pendahulunya. Sementara itu, dalam postingan, calon wakil wali kota Solo Teguh Prakosa menulis soal nomor undian 1, Gibran dan dirinya memiliki satu tujuan, yaitu pemerintah dan rakyat bersatu teguh bersama-sama memajukan kota Solo.